بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أثق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار كمسلمين، مسلمين إخواني وأخواتي في الله في سلامتي في رحمني ورحمكم الله الحمد لله مرلاكي كده سننتياسا ممنجد كان فوجدا شكر كفال الله عز وجل yang tidak pernah berhenti menganugerahkan nikmat dan karunia kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat dan karunia Allah pula lah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kembali pelajaran kita. Salawat beriring salam mari kita mohonkan dengan ikhlas Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Semoga salawat dan salam yang kita mohonkan Allah sampaikan untuk Rasulullah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau dan para sahabatnya serta untuk seluruh umat Islam yang istiqamah mengikuti tuntunan sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di hari akhir kita termasuk orang yang akan mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. <tuh announcing warfare> Kaum muslimin pemirsa Salam TV ikhwan wa akhwat fillah a'azina Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Bulughul Maram dengan syarahnya Subul Salam. Kita masih dalam pembahasan hadis tentang Zubab, Lalat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membawakan hadisnya dan sudah kita jelaskan sebahagian dari penjelasan dari Imam As-Sunan rahimahullah. Sekarang kita lanjutkan. Kata beliau ini sedikit kita ulang والحديث دليل ظاهر على جواز قتله دفعًا, آه دفعا لضروره وأنه يطره ولا يؤكل وأن الذباب إذا مات في ماء, ماء عين فإنه لا يندسه لأنه صلى الله عليه وسلم أمر برمسيه kita jelaskan uh, sedikit sedikit ya dan hadis yang mulia ini yang di atas yang sudah kita sampaikan dalil yang bahir yang nyata yang jelas yang menunjukkan bolehnya membunuh lalat untuk menolak ya kemudaratannya untuk menolak kemudaratannya dan bahwasanya lalat itu yutrah yang masuk ke makanan atau ke minuman kita itu dibuang diambil dari minum jangan dibiarkan di minumannya ketika kita minum. Tapi perintahnya setelah lalat masuk kemudian kita celupkan jangan dulu minum minumannya, jangan dulu makan makannya sebelum kita membuang lalatnya. Tapi kata beliau wa Bahwasanya dalam hadis ini bahwa lalat yang masuk ke dalam minuman atau makanan itu dibuang terlebih dahulu. Wala yukal dan tidak boleh dimakan. Lalat itu artinya haram untuk dimakan. Wa anna dhubaba idha matha fi ma'i'in fa innahu la yunajjisu. Sesungguhnya bahwa lalat itu apabila mati pada benda cair sesungguhnya lalat tidak akan mengakibatkan kan najisnya benda cair tersebut. Kenapa? Karena sallallahu alaihi wasallam amar bi ghamsi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menenggelamkan atau membenamkan lalat ke minuman. Wa ma'lumun annahu yamut min dhalik. Dan ma'lum ya? dapat dimengerti bahwa dengan kita menyelupkan lalat ke dalam minuman ke dalam air itu akan mengakibatkan lalatnya mati. Lalatnya mati. Wala siyama kanat <tuh> ta'amu harran. <tuh> 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 terlebih-lebih apabila ta'am makanan atau minuman itu har, panas. Kalau makanannya panas, datang lalat, hingga kemudian dia terjebak, kemudian kita celupkan lagi, ya jelas dia akan pasti mati. Falau <tuh> kana Kalau seandainya lalat yang mati pada makanan atau minuman itu membuat najis khususnya benda cair tadi yang disebutkan di sini lakana amrun biifsadi ta'am sungguh perintah itu merusak akan merusak makan wa huwa sallallahu alaihi wasallam inna ma amara biislahihi padahal sesungguhnya nabi itu hanya memerintahkan artinya tujuan nabi memerintahkan untuk menenggelamkan ke kemakanan atau keminuman itu justru untuk kebaikan untuk islah bukan untuk ifsad. untuk bukan untuk merusaknya tapi untuk mem memperbaikinya mem memperbaikinya maka kalaulah lalat yang mati di minuman itu atau di benda cair itu, lalat itu akan mengakibatkan najisnya minuman atau makanan itu, maka bagaimana perintah ini Nabi menyuruh kita untuk merusak? Karena kalau dengan dimasukkan dia najis, berarti minuman itu akan dibuang. Karena nggak boleh makan dan minum benda yang najis. Memakan Meminum benda yang najis itu haram, artinya setiap yang najis pasti haram. Tapi bukan sebaliknya, bukan setiap yang haram pasti najis, tapi setiap yang najis pasti haram. Kalau akibat menenggelamkan lalat ke benda cair atau ke minuman atau ke makanan itu mengakibatkan makanan minuman menjadi najis, maka ini bukan memperbaiki, tapi justru merusak. Padahal tujuan dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis yang sudah kita bacakan, ya, justru tujuannya untuk memperbaiki, untuk islah, bukan untuk ifsad. uddi hukma ila kulli ma la lahu Kemudian diberlakukan atau dihitung ya diberlakukan hukum kepada setiap binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir artinya darahnya tidak mengalir seperti lalat itu tidak memiliki darah mengalir maka kata beliau hadis ini juga merupakan dalil diberlakukannya setiap benda-benda Binatang yang tidak memiliki darah mengalir Maka itu juga tidak najis Kan seperti nahal Lebah, tawon Wadzunbur Atau seperti lalat Lalat apa ya? Lalat onta atau lalat sapi kalau kita lihat di kalau bagi ikhwan-ikhwan yang punya pernah punya sapi atau yang sejenisnya itu kalau kita bawa ke ladang ya itu biasanya ada hinggap lalat. Maka kalau ada burung-burung yang mau makan lalat itu biasanya juga burung akan hinggap di punggung dari sapi untuk nyari lalat. Nah, lalat seperti itu juga ya tidak Najis karena tidak ada darah yang mengalir. Walang kabut seperti laba-laba, laba-laba juga tidak punya darah mengalir. Wa asbahu wa dan apa saja yang semisalnya. Artinya hukumnya berlaku sama, tidak najis. Kenapa? sebab hukum itu diberlakukan dengan keumuman illatnya sebab kenajisannya apa yang membuat binatang kalau mati itu najis atau apa namanya bangkai ya kalau bangkai itu najis ya kan karena ada ilat, ilatnya itu ada darah yang mengalir dan membeku. Kemudian kata beliau, tapi bintifai sababihi dan hukum hilang kalau sebabnya hilang. Falamma kana sababu tanjisi ten, damul muhtakin. Fihl hayawani la dama lahu sa'ilun. Intafa al-hukmu. Intafa al-hukmu. Kata beliau sini Manakala sebab najisnya ada pada darah yang membeku pada hewan yang mati. Dan hal itu mepuh dan hilang. Kan sebab najisnya bangke itu, ya, kata beliau di sini, itu karena dia mati darah di tubuhnya itu membeku. Kalau binatang atau hewan, misalkan kambing, dia kalau disembelih, kan darahnya keluar. Ya kan? Nah, kalau kambing mati tanpa disembelih berarti dia bangkai. Kenapa bangkai itu? Najis, kenapa bangkai itu? Haram, karena ada benda, ada darah yang membeku di dalamnya. Manakala darah itu hilang, ada, tidak adanya darah yang membeku, maka tentu hilang juga hukumnya. Ikhwan Pemirsa, salam TV. Kita break sejenak. Insya Allah, kita lanjutkan setelah yang berikut ini. wa khatifillah rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan kemudian kata beliau kana thalika mafqudan thima la dama lahu sa'il maka binatang yang tidak mengalir darahnya kemudian ketika mati seperti lalat tadi tentu tidak ada darah artinya hilangnya darah yang membeku orang darahnya nggak ada yang mengari apa yang membeku kan gitu sehingga intaf ukmu bi hilanglah hukum najis karena hilang illatnya Illat itu sebabnya apa yang menyebabkan dia najis bangka itu najis kata beliau karena ada darah yang membeku bagaimana kita katakan ada darah membeku kepada lalat atau yang sejenisnya sedangkan darahnya tidak mengalir apanya yang akan membeku kemudian kata Imam as rahimahullah wal amru bi ghamsihi liyakhruja asy minhu kama kharaja da'u minhu dalam hadis ini perintah membenamkan atau menenggelamkan lalat ke dalam makanan atau minuman bertujuan untuk mengeluarkan atau agar keluar sifat penawarnya atau obatnya dari lalat tersebut dari salah satu sayap lalat tersebut kama kharaja ad-da'u minhu sebagaimana dengan masuknya lalat ke minuman atau ke makanan, penyakit atau racunnya keluar dari sayapnya. Maka untuk mengeluarkan juga penawarnya, obatnya, maka juga harus ditenggelamkan agar semua badan atau sayap dari lalat itu masuk ke dalam minuman atau benda cair tersebut. وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ فِي الذُّبَابِ Dan sungguh telah diketahui bahwa uh, pada lalat itu ada uh, senjata semacam ya pelindung dia maka ya lalat ini apabila ada yang mengganggu ya kalau kita mengganggu maka akan dia menggigit akan menggigit kita ya ini semacam senjata bagi dia Maka ketika ada hal yang membahayakan ketika lalat itu masuk ke makanan dan dia merasa dia di dalam minuman itu akan membahayakan dirinya, maka dia akan mengeluarkan senjatanya. Ya, akan mengeluarkan senjatanya. Kemudian di sini dengan ditenggelamkannya lalat itu maka otomatis obatnya akan juga keluar. Makanya Nabi SAW maka maqala SAW kata beliau فَإِنَّهُ يَتَّكِي بِجَنَاهِ الَّذِي فِيهِ أَدَّى Sesungguhnya lalat, uh, sayap lalat yang memiliki obat itu atau penawar itu akan melindungi ke menjaga dari sayap yang ada penyakitnya. فَأَمَا رَسَلَّهُ وَسَلَّمَا أن تقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه وتعالى فيه من الشفاء في جناحه الآخر بغمسه كله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر تقابل dihadapkan kalau ada ob, e, racunnya maka dihadapkan dia dilaga dengan penawarnya atau obatnya karena Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan adanya obat pada salah satu sayapnya yang lain sehingga Nabi SAW memerintahkan kita agar menenggelamkan dalat itu semuanya fatuqabilu Al 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 maddah somia maddah nafasah maka kata beliau rahimahullah uh, penyakit atau racun yang terdapat pada sayap itu akan berhadapan dengan uh, obat penawar yang akan memberikan manfaat Faya, fayazulu adururuha ad maka ad maka hilang ya akan hilang mudarat yang ditimbulkan oleh penyakit atau racun yang ada pada salah satu sayap ya dari lalat tersebut. Kemudian Imam As-Sanani rahimahullah mengatakan di sini wa qad dzakara min anna li sa'atil aqrabi nafa Kata Imam as Ani, Selebih dari seorang ahli kesehatan, Mengatakan bahwa kalau kita ter, tergigit binatang berbisa seperti kalajengking, maka kita ambil lalat ini kata beliau di sini ya kemudian dioleskan oleskan ke tempat yang kena gigit binatang berbisa tersebut maka kata beliau ini akan memberikan manfaat artinya racun yang ada pada bisa dari kala jengking misalkan atau yang sejenisnya maka ini akan ditawar diobati dengan syifa atau obat yang ada penawar yang ada di lalat tersebut ini kata beliau sebagian atau lebih dari seorang dari ahli medis yang mengatakan ini ini pembahasan tentang hadis al dubab hadis tentang lalat sekarang kita lanjutkan... ...pembahasan berikutnya atau hadis berikutnya. Ma kuti'a minal bahimati... ...wahiyah ...fahuwa maytun. Pembahasan berikutnya itu... ...apa saja... ...yang dipotong... ...dari... ...binatang ternak... ...sedangkan... ...dia masih hidup... ...maka itu menjadi bangkai. Maksudnya begini, jangan mentang-mentang ente punya sapi gemuk, kemudian ente ambil sebagian misalkan daging di pundaknya, diambil dia masih hidup-hidup, misalkan dengan obat sekarang bisa nggak merasa sakit, misalkan dibius dulu, kemudian diambil daging sebagian daging yang gemuk tadi, maka di dalam Islam ini tidak boleh. Karena apa? Karena daging yang diambil dari tubuh binatang yang masih hidup itu jatuhnya hukumnya bangkai. Kemudian al imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah menyebutkan dalam kitab Bulukul Maram kata beliau Wa'an Abi Waqidin, waqidin Al-Layfi radhiyallahu Anhu Qala Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ma kuti'a minal bahimati wa hiya ayya fa huwa ini kata beliau Hasan dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi dan Imam At-Tirmizi menghasankan hadits ini dan ini merupakan lafaz riwayat Tirmizi Apa kata Abi Waqid Al-Laisi dia mengatakan Rasulullah SAW atau Nabi SAW bersabda, "Apa saja yang dipotong dari binatang ternak, sedangkan dia masih hidup, maka itu bangkai. Maka itu menjadi bangkai, artinya tidak boleh dimakan haram. Jangan karena kita bisa memanfaatkan itu, kita lakukan, artinya kita makan." Karena kan nanti tumbuh lagi dagingnya. Ya, dalam Islam tidak tidak dibenarkan. Kemudian Imam as rahimahullah mengatakan di sini itu Abi Waqidin Al-Layth. Biografi atau riwayat hidup sedikit dari Abi Waqid al layth Qila <coughs> Abu An Abi Waqidin Abi Waqid ismuhu Al Harith bin Auf min aqwal Kata Imam As-Sunan Abu Waqid ini namanya Harith bin Auf Harith bin Auf ini dari pendapat-pendapat para ulama sejarah Kila innahu shahida badaran. Dikatakan bahwa, Abi Waqid al-Laythi, itu ikut serta di perang badar. Waqila innahu muslimah al-fatah. Dikatakan juga, sesungguhnya, Abu Waqid, al adalah orang yang masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah. Wal awwalu asah dan pendapat yang pertama itu sahih. Yang paling sahih. Artinya begini. Kalau dikatakan dia masuk Islamnya setelah Fathu Mekah atau Fathu Mekah sedangkan perang Badar duluan dari Fathu Mekah. Maka kata Imam San'ani di sini yang benar adalah bahwa eh, uh, yang mulia ini sahabat yang mulia ini yaitu Abu Waqid Al-Laythi beliau sudah masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Mata sanata thamanin al khamsin wasittina Mekah. Beliau wafat Abu Waqid Al-Laythi itu pada tahun 68 atau sebagian mengatakan bahwa beliau wafat 65 ya Hijriah. Beliau wafat di Mekah. Beliau la wafat di Mekah. Kemudian Al-Laythi ini merupakan nisbatun ilal layth li'annahu min bani amir min layth sedangkan penisbatan beliau Abu Waqid al layth ini nisbat kepada al layth karena sesungguhnya beliau ini adalah berasal dari bani amir dari al layth ثم ألمان رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتع من البهيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماء وكل حَيٍّ la yamizu wal, wal, wal ini penamaan saja ya saya kira enggak begitu perlu kita perpanjang kemudian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia dalam keadaan hidup. Ikhwan dan akhwat pemirsa salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rehat kembali, kita lanjutkan setelah periode yang berikut ini. Kau muslim ini ya khuani wa khuati Allah Pemirsa Salam TV A'azin ya Allah wa yakum jami'an Kita lanjutkan kembali Kata beliau di sini Masih penjelasan dari ilmu Masana'an rahimahullah Wahia hayyatun fahuwa maytun Wahia hayyatun fahuwa Ay al maktu Artinya Bukan bukan binatang Yang masih hidupnya tapi Yang kepotong Yang Kepotong misalkan diambil dagingnya, atau diambil apa saja yang bisa dimakan dari binatang. Misalkan ee, kambing atau kuda sapi, onta kemudian diambil sebahagian anggota tubuhnya, dagingnya k, atau misalkan kakinya k, dan seterusnya yang bisa dikonsumsi dipotong dari anggota tubuhnya, maka secara otomatis yang terpotong ini ai al -maktu, kata beliau di sini itu hukumnya mayit atau maitun bangkai maka kalau dia menjadi bangkai maka hukumnya haram tidak boleh untuk dikonsumsi atau dimakan ya wal hadithu kada ruya min arba arba'i turukin an arba'i min ar ar an arba'atin Kata Imam Sadani rahimahullah karena di sini ada sedikit eh, komentar e karena di sini kan disebutkan oleh Al Hafidh bin Hajar Al Asqalani bahwa hadis ini hasan, ya yeah? hadis ini hasan. Maka Imam As-Sunani ingin menjelaskan sedikit hadis ini diriwayatkan dari empat jalur dari empat sahabat. Artinya periwayatannya tidak satu jalur dan banyak dan sahabatnya pun tidak hanya satu sahabat banyak jalurnya yang meriwayatkan hadis ini. Di antaranya kata beliau An Abi Sa'idin Al Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Sa'id Al Khudri. Kemudian Abu An Abi Waqid. Ini yang ada di sini. Kemudian ini Ibn Umar. Kemudian Tamim Ad-Dari. Ini meriwayatkan hadis tentang sabda Nabi sallallahu wasallam ma kutya minal bahimati fahiya bahwa maitun. Apa saja yang dipotong, diambil dari bagian tubuh binatang ternak yang masih hidup, maka ya, yang kepotongnya ini, bukan yang masih hidupnya, yang kepotongnya yang diambil ini, maka dia menjadi otomatis menjadi bangkai. Nah ini ketika ada sedikit misalkan ada kelemahan hadis tapi dengan banyaknya jalur hadis ini satu sama lain akan menguatkan sehingga dalam istilah dalam mustalah hadis itu ada adanya syawahid dan juga adanya mutaba'ahnya sehingga kalau uh, da'ibnya kelemahan lemahnya itu ringan maka dia akan uh, satu sama lain menguatkan sehingga derajat riwayat hadis itu akan naik menjadi hasan atau bahkan menjadi sahih. Maka kenapa Imam uh, Hafiz bin Hajar al-Asqalani -al mengatakan bahwa hadis ini hasan, ini ahlasannya. Kemudian yang juga mengatakan hadis ini hasan adalah Al-Imam At-Tirmidhi Rahimahullah Kemudian ditambahkan oleh beliau Wa, wa hadis Abi Waqid Hada رواه أيضا أحمد والحاكم بلفظ قدم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يعمدون إلى الياتي الغنم وأسنمة الإبل فقال ما قطع من البحيمة وهي أية وهي أية فهو ميت كما أن الإمام أن حديث أبو وكيد الليثي إني oleh Imam Ahmad dan Imam أحمد kalau Imam حاكم قال Uh, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan kan di atas tadi hadis ini diriwayatkan dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmizi. Kan tidak disebutkan bahwa hadis ini juga dikeluarkan Imam yang lain. Maka Imam As-Sunani menambahkan bahwa hadis ini tidak hanya dikeluarkan oleh Imam Abu Daud <tuh> dan juga Imam Tirmizi tapi juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Ambal dalam kitab Musnadnya Dan juga Imam Al-Hakim dalam kitab mustadraknya, hanya bedanya ada tambahan lafaz, apa tambahannya? Rasulullah SAW datang ke Madinah, sedangkan orang-orang di Madinah itu biasa datang ke kandang-kandang kambing, ke penambatan ya? ya Orang masih uh, belum tahu hukum ya masih jahil mereka maka mereka memotong ketika Nabi SAW datang ke Madinah masih ada kebiasaan di Madinah itu orang-orang kalau ada punya kambing atau binatang hewan yang lain yang gemuk yang memungkinkan diambil dagingnya maka mereka melakukan itu maka ketika Nabi SAW dapat mendatang datang ke Madinah dan mendapati orang-orang melakukan seperti itu, makanya Nabi SAW menjelaskan kepada mereka, Ma aminal <tuh> Maka melihat itu Nabi SAW bersabda kepada mereka, apa saja yang dipotong, diambil dari hewan ternak yang masih hidup, enggak disembelih dulu, kalau udah sembelih dulu ya enggak masalah, mau <coughs> oh, diambil bagian apanya saja kan <coughs> tapi dia masih hidup hayya ya bahwa ma'itun maka potongan yang diambil dari badan uh, ternak yang masih hidup tadi maka menjadi bangkai paham ya kaum muslimin Pemirsa Salam TV, wa rahimakumullah Kebiasaan-kebiasaan memang sebahagian uh, daerah dan yang lainnya, ini ada sedikit mungkin kebiasaan di tempat lain, tapi tidak terdapat di tempat lainnya. Sebagaimana orang-orang Madinah punya kebiasaan buruk ini, ya. Kalau mereka misalkan nggak mau makan yang banyak, tapi mereka punya kambing, punya sapi, punya onta, dan kambingnya, sapinya, ontanya gemuk, maka mereka pun menyiasatinya agar tidak menyembelih satu ekor, kan terlalu banyak katanya. Nanti nggak habis. Atau kalau bisa diambil seperti itu kan nyicil. Upaya lebih segar. Ya mungkin juga tidak seperti yang sekarang kalau kita banyak daging pun mungkin masih bisa diawetkan dengan tempat penyimpanan freezer, misalkan atau adanya kulkas dan yang lainnya. Kalau dulu kan nggak ada seperti itu, sehingga mereka untuk mendapatkan makanan yang seperti itu maka mereka pun melakukannya ada cara mereka yaitu diambil datangi kandangnya apa bagian mana yang mereka sukai dagingnya oh ini khasnya enak nih diambil sebagiannya dan itu dianggap boleh-boleh saja ketika itu karena mereka belum tahu ilmunya sehingga ketika Nabi saw datang ke Madinah ketika itu Rasulullah saw mengatakan kepada mereka makotia min ayatun fahuwa maitun sehingga jelas bagi mereka bahwa apa yang mereka lakukan kebiasaan mereka selama ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kau muslimin ya khani wa khati fillah pemirsa salam TV azin ya Allah wa yakum jami'an. Kemudian Imam Sunan rahimahullah menjelaskan wal hadithu dalilun ala annama kutya min al bahimati wa hiya hayyatun fa huwa maytun muharramun wa sababul hadithi dalla ala annahu urida bil ba'imati dhatul arba' wa huwa al ma'na al awal li li dhikri al ibla fihi Kemudian Al Imam As-Sanani rahimahullah menjelaskan bahwa hadis yang mulia ini dalil yang menunjukkan bahwa apa saja yang dipotong dari binatang ternak ya dan masih hidup hanya sebagian anggota saja dia ambil anggota badannya atau dagingnya maka yang dipotong itu yang diambil itu menjadi bangkai yang diharamkan menjadi bangkai yang diharamkan kemudian lakinnahu mukhassasun bima min walau kana arba aw al al la yumeiz. kemudian kata beliau akan tetapi ini khusus dengan apa yang beliau jelaskan sebenarnya ada apa yang beliau jelaskan tadi bahwa di atas ini ada ketinggalan ya sedikit وسبب الحديث دل على أنه أريد بالبهيمة ذات الأربع سبب keluarnya hadith ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan bahimah... yaitu yang memiliki kaki empat yang berkaki empat maka ini maka hadith ini kata beliau mengkhususkan ya untuk yang seperti ini adapun kalau seperti ikan yang sudah kita jelaskan pada pertemuan e, sebelumnya sekalipun kepotong misalkan sebahagiannya kalau bisa kita ambil misalkan ikan yang panjang belut kepotong ujungnya misalkan kita nih datang ke sungai Oh, nampak menurut bawa parang kita potong ini potong tapi belum kena perutnya ikan itu masih hidup yang kepotongnya ini misalkan atau ikan yang lebih besarlah kita katakan Apakah ini menjadi bangkai maka ini tidak masuk tidak masuk dalam kategori ini kenapa karena yang dimaksud di sini hanyalah binatang ternak yang kaki empat atau yang sejenisnya, atau dengan kata lain mungkin lebih kita sederhanakan, binatang yang disyariatkan penyembelihannya. Apa saja yang disyariatkan disembelih, maka ketika dipotong sebagian anggota badannya untuk dikonsumsi, maka yang kepotong ini itu menjadi bangkai, Adapun yang sisanya kalau kita sembelih terlebih dahulu tentu itu halal bukan bukan bangkai. Ini maksud yang beliau dijelaskan di sini. Wa qada afada qawluhu fa huwa maytun annahu la budda ay illa al maqtu al hayya li anna al mayta huwa ma min sha'nihi an yakuna hayya. Maka kata beliau ini memberikan ucapan beliau bahwa maitun maka akan menjadi bangkai itu maknanya ya bahwa mesti ya yang hidup itu halal kalau yang masih hidupnya misalkan kambing nih atau sapi lah yang besar ya Ketika diambil, misalkan kita potong satu kakinya, kita ambil. Nah, bagaimana yang sisanya? Ya, itu enggak ada pengaruh, enggak ada masalah. Tetap dia halal, yang haram itu, yang jadi bangkai itu adalah yang keambil tadi. Tapi tentunya, selama yang sisanya itu disembelih secara syari terlebih dahulu, maka dia tidak bangkai yang menjadi bangkai adalah apa yang terputus dari binatang ternak yang masih hidup tadi. kaum muslimin pemirsa salam wa Di sini juga pelajaran berharga bagi kita, bagi seorang, bagi kaum muslimin, ya. Kita tidak menetapkan suatu hukum apa yang kita belum tahu dalilnya, belum tahu ilmunya. Lihatlah penduduk Madinah, mereka melakukan kebiasaan mereka karena mereka belum tahu. Ya, kan mestinya secara lumrahnya binatang itu disembelih. Ya kan? Disembelih sehingga seluruh anggota tubuhnya akan menjadi membuat dia menjadi halal. Tapi karena mereka anggap yang hidup itu kan halal. Binatang, misalkan kambing, sapi dan seterusnya. Sehingga ketika mereka ingin mengambil sebahagiannya saja, maka mereka tidak merasa tidak butuh menyembelihnya terlebih dahulu maka sebelum mereka tahu ilmunya tetap mereka lakukan tapi ketika sudah tahu ilmunya baru mereka meninggalkannya. kaum muslimin fillah pemirsa salam TV rahimani wa sampai di sini pelajaran kita dan dengan selesainya ini maka selesai satu bab dalam kitab bulughul maram dan insyaallah pada pertemuan berikutnya nanti akan kita jelaskan bab yang kedua yaitu babul aniyah bab tentang bejana. Kita sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika syahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.